Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين والمسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ma qala Asyraf an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qutumin min aqamil Madinah فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون ما أرى قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لأرى الفتن تقعوا خلال بيوتكم كوقع القطر أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, Usamah bin Zaid ni anak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi ambil Zaid bin Harithah jadi anak angkat dia, Nabi ambil pula anak Zaid yang bernama Usamah jadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dua-dua beranak ni, bapa dengan anak, dua-dua anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kata dia, asyraf an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min aqamil Madinah. Dia kata pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam panjat naik di atas satu benteng, satu dinding, satu wall. Nabi panjat naik. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi duduk di atas tu, Nabi kata, "Hal tarawna ma ara?" Nabi kata, hampa nampak ada apa yang aku nampak. Qalu la. Sahabat-sahabat Nabi kata, tak, kami tak nampak. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, fa inni la aral fitan taqa'u khilala buyutikum kawaq'il matar. Nabi kata, aku boleh nampak fitnah. Punya banyak fitnah dia ada di dalam rumah-rumah hampa. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni simbolik. Nak cerita kepada kita bahawa satu hari esok ni, fitnah yang berlaku di kalangan orang Islam ini sampai masuk dalam rumah. Fitnah tidak sahaja berlaku di tempat-tempat lapang, di tempat-tempat tersembunyi. Sebaliknya fitnah di akhir zaman esok sampai masuk dalam rumah kita. 1400 tahun dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut benda ni. Hari ini apa yang Nabi sebut sudah jadi kenyataan. Satu orang hantar satu teks dekat saya. Dia tulis di situ, kita hari ini duduk dalam zaman Pak Haji dengan Mak Haji ataupun dengan hajah sudah masuk pub dan disco. Yang tak main kata ya. Kita sudah duduk dalam satu zaman di mana pada zaman itu Pak Haji dengan Mak Haji sudah masuk pub, sudah masuk disco, sudah masuk night club. Manakala anjing dan babi masuk masjid. Dia hantar mai kat saya. Dia kata kita hidup di satu zaman di mana jabatan-jabatan kerajaan sibuk dengan Panama dance dan Zumba. Ni ramailah bekas-bekas anak murid saya dulu sekolah irsyad daripada matrikulasi tempat saya kerja dulu, yang hari ni sudah jadi penolong pengarah, sudah jadi apa di jabatan-jabatan kerajaan, duk teks masuk, "Ustaz, Panama dance ni tak apa lah." Seorang pula tanya, "Ustaz, Zumba ni okey ke?" Saya tanya balik. Saya kata, "Pejabat apa nak buat ke?" Dia jawab balik. Dia kata, "Dia patut ambil nama." Punya banyak benda kita boleh buat. Itu yang kita bicara. Apalah satu benda yang benda-benda ni boleh contribute, boleh menyumbang kepada productivity ataupun kepada celek IQ yang tinggi kepada pegawai-pegawai kerajaan ni. Kita hidup dalam satu zaman di mana anak-anak muda daripada bangku sekolah sudah tanam cita-cita nak jadi artis. Hak badan shendo sikit, tanam cita-cita nak jadi gangster. Itu zaman kita hidup hari ini. Kita hidup di zaman pak-pak lebay bergaduh tentang parti politik. Bergaduh. Dia ni pegang bendera ni, dia ni pegang bendera ni, dia ni pegang bendera ni. Menjelang pilihan raya, silaturahmi hancur lebur. Kita hidup di satu zaman di mana alim ulama bergaduh, berbalah, bercakap. Yang satu kata Al-Asyairah betul. Yang satu kata Salafi betul. Kita hidup di satu zaman
yang manusia yang mengaku beragama Islam jadi confused, jadi keliru. Sedang tak sedang, fitnah-fitnah ini sedang memakan kekuatan orang Islam. 1400 tahun dulu, Nabi SAW rabat naik atas satu bentiang, atas satu dinding. Nabi tengok, Nabi tanya sahabat-sahabat dia. Nabi kata, hal tarawna ma'ara. Apa nampak tak benda aku nampak? Sahabat kata, tak nampak. Nabi kata, aku nampak fitnah-fitnah. Al-fitan jamak kepada fitnah. Aku nampak fitnah-fitnah yang fitnah ini sudah masuk ke dalam rumah-rumah kamu. Apa yang Nabi SAW sebut, kita sedang lalui pada hari ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar illa shaqi. Qila, wa man ash-shaqi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi la ya'malu bi ta'a wala yatruk lillahi ma'siyah, atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tidak akan masuk neraka melainkan orang-orang yang jahat. Syaqi mana dia jahat. Jangan buah nama anak syaqi. Syauqi tak apa. Jangan syaqi. Sebab syaqi itu makna dia jahat. Nabi kata tidak akan masuk neraka melainkan orang itu jahat. Maknanya kalau kita baik, kita tidak akan masuk neraka. Kalau di hari akhirat esok, tengok-tengok kita kena masuk neraka, tahulah bahawa kita atas dunia jahat. Sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waman asy-syaqi?" Siapa dia yang jahat tu, ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allazi la ya'malu bi ta'ah." Jahat itu ialah orang yang tak melakukan ketaatan. Ketaatan ni apa tuan-tuan? Allah suruh sembahyang, dia sembahyang, dia taat. Allah suruh puasa, dia puasa, dia taat. Allah suruh himpun duit pi haji, dia himpun duit untuk nak pi haji, dia taat. Allah suruh dia bila cukup nisab harta, bila cukup haul satu tahun, kena keluar zakat. Dia akan usaha untuk keluar zakat. Dia taat. Sehinggakan kepada benda-benda sunat, Allah suruh baca Quran, dia baca Quran. Allah suruh berzikir, dia berzikir. Allah suruh cakap benar, dia bercakap benar. Dia taat. Nabi kata orang jahat ialah orang yang tidak buat ketaatan. Dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, dia tidak keluar zakat, dia tak mau baca Quran, dia tidak berzikir, dia bukan satu orang yang benar. Maka orang yang tidak mau taat kepada Allah, dia jahat. Wala yatruk lillahi ma'siyah. Nabi kata nak kenal orang jahat ialah orang yang dia tak mau tinggal benda maksiat. Dia buat maksiat, dia tahu kata dia buat maksiat, dia tak mau berhenti daripada melakukan maksiat.
Dia tahu benda tu dosa. Dia duk buat benda tu. Dia tak mau berhenti daripada buat benda dosa tu. Ini syaqi. Ini orang jahat. Ini orang tempat dia di neraka. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita tengok macam mana kehidupan dan sifat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sulaiman bin Buraidah, dia kata an abihi qal ja'a Ma'iz bin Malik ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah tahhirni. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحق ارجع فاستغفر الله واتوب إليه. Satu orang sahabat Nabi nama dia Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari satu orang yang bernama Ma'iz mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah tahhirni. Dia kata ya Rasulullah sucikan aku daripada dosa. Dia kata macam tu dekat Nabi. Tak pernah siapa buat kerja macam tu. Tiba-tiba dia ni, dia mai jumpa Nabi, dia kata tahhirni. Ya Rasulullah, bersihkan aku daripada dosa. Nabi kata dekat dia, waihak. Nabi kata, celaka engkau. Apa dosa yang hang buat ni? Nabi kata, irji' fastaghfirillah wa tub ilaih. Nabi kata, hang pi balik, istighfar banyak-banyak kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa tub ilaih. Bertaubat kepada Allah. Nabi kata pi. Qal, kata Buraidah rawi hadis ini. Ma'is bila Nabi kata hampir balik, pi bertaubat, minta ampun kepada Allah, Ma'is ni pun bangkit pi. Tak apa lama, patah balik, mai balik. Faraja'a ghaira ba'id. Dalam hadis kata, tak lama lepas dia pergi, dia balik mai depan Nabi. Summa ja'a faqala ya Rasulullah tahhirni. Dia pisah, dia mai balik dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tolong bersihkan aku daripada dosa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waihak. Lagi sekali Nabi kata dekat dia, celaka engkau. Dosa apa yang hang buat? Irji' fastaghfirillah wa tub ilaih. Lagi sekali Nabi kata, hang pi balik, bi istighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dia pun pergi. Tak lama, mai balik. Ulang lagi. Sampai 4 kali. Benda yang sama. 4 kali. Duk pi balik, pi balik. Mai dekat Nabi. Kata dekat Nabi, tahhirni. Bersihkan saya daripada dosa. Dan Nabi jawab yang sama. Hang pi balik. Hang beristighfar, minta ampun. Hang bertaubat kepada Allah. Kali keempat. Hatta idza kanat ar-rabi'ah, sampailah 4 kali. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, fima utahhiruk. Nabi kata, hang buat dosa apa? Nak suruh aku bersihkan hang daripada dosa ni? Hang buat dosa apa? Baru Nabi tanya.
Faqala, kata Ma'is, dia kata minaz zina. Dia kata, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abihi junun? Bila dia mengaku kata dia berzina, Nabi beralih dekat sahabat-sahabat lain. Nabi kata dia ni gila kan? Kenapa Nabi kata dia gila? Pasti kesalahan zina bagi orang yang sudah berkahwin, hukum dia ialah rejam dengan batu sampai mati. Ini hukuman cukup dahsyat. Kalau satu orang yang waras fikiran, dia tak sanggup. Dia ditanam secara badan, orang punggai batu sampai mati, dia tak akan sanggup. Bila Ma'is tahu akibat, kalau dia mengaku, dia boleh kena rejam dengan batu sampai mati, tapi dia boleh main mengaku depan Nabi. Nabi beralih dekat sahabat lain. Nabi kata, abihi junun, dia ni ada gila kah? Fa ukhbira annahu laysa bimajnun. Sahabat-sahabat dekat Nabi, dia kata, setakat kami tahu Ma'is tak gila. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashariba khamran? Nabi kata, jangan-jangan dia minum arak tadi. Dia mabuk kot ni, dia main cakap macam ni. Faqama rajul fastankah. Bangkit satu sahabat Nabi, pi dekat Ma'is, dia pi cium nak ambil bau. Ada tak ada bau dia ni yang sik? Dia pi ambil bau mulut. Tuan-tuan, kaki yang sik dengan kaki tani ni apa? Dia bau apa? Bau masam. Bangkit faqama rajul, bangkit satu sahabat Nabi, pi ambil bau. Nak tahu kata dia ni ada minum ke tak? Falam yajid minhu riha khamr. Tak ada bau. Tak ada bau kata dia minum arak. Faqala, kata Buraidah, rawi hadis ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azanaita? Nabi dengan muka serius, Nabi tanya Ma'is, betul ke hang berzina? Faqala, na'am. Ma'is dengan penuh keberanian dan penuh keinsafan dan penuh rasa takut kepada Allah, dia kata, ya, saya berzina. Fa'amara bihi farujima. Nabi perintahkan supaya Ma'is ni dibawa pergi ke satu tempat, direjam dia sampai mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fakana an-nas fihi firqataini. Dalam hadis ni kata apa? Itu insiden pertama. Kes pertama, orang dihukum rejam sampai mati. Tak pernah jadi lagi. Maka sudah tentu dia menjadi buah mulut, bahan bercakap ramai sahabat ni. Masing-masing duk sembang, pasti Ma'is ni qailun yaqul. Ada satu kumpulan sahabat kata, laqad halak. Mereka kata, kok mana cerita pun Ma'is matilah. Laqad ahatat bihi khati'atuh. Dan sudah pasti dia mati bersih daripada dosa. Satu kumpulan sudah cakap macam tu. Wa qa'il yaqul. Ada lagi satu kumpulan sahabat Nabi pula kata, ma taubatun afdala min taubati Ma'is. Depa kata, aku rasa tidak akan ada satu orang manusia yang taubat dia
lebih sempurna daripada taubat manis ini. Annahu jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu fi yadihi summa qala uqtulni bil hijarah. Pasti apa aku kata, tidak akan ada satu manusia yang taubat dia cukup cantik macam mana taubat Ma'is. Sebab Ma'is tahu dia buat dosa, dia main depan Nabi, dia pegang tangan Nabi, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku berzina, bunuh aku. Sebab hukum dia rejam sampai mati. Maknanya dia tahu implikasi, dia tahu apa akibat yang dia akan terima dengan pengakuan dia, tapi dia sanggup. Maknanya Ma'is ni bertobat sungguh. Dan aku rasa kumpulan ni kata, tidak akan ada orang yang lebih cantik taubat dia daripada Ma'is ni. Qal, kata rawi hadis ini, falabithu bidzalika yawmain aw thalatha. Rawi hadis ni kata 2-3 hari isu ni orang duk bercakap. Di masjid pun cerita pasal Ma'is bertaubat, dihukum. Pi di market, pi di rumah, pi semua, everywhere. Semua bercakap tentang soal Ma'is ini. 2-3 hari. Summa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa julus wa hum julus fa sallama summa jalasa. Satu hari depa duduk di masjid, duduk bercakap pasal hal Ma'is ini. Nabi mai. Nabi mai, depa semua duduk-duduk, Nabi bagi salam dekat sahabat-sahabat. Nabi duduk sekali dengan depa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, Nabi kata istaghfiru lima'iz ibn Malik. Nabi duduk dengan tenangnya. Nabi kata, Nabi kata, mailah kita pakat-pakat minta ampun kepada Allah untuk Ma'is ini. Faqalu, sahabat-sahabat terus kata, ghafarallahu lima'iz ibn Malik. Semua orang pakat kata ghafarallahu lahu, ghafarallahu lahu. Kita hari ni, kalau orang habak kat kita, kata ustaz, kawan kita nama sekian-sekian meninggal dah, kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu doa. Whatever doa. Di antaranya kita kata apa? Ghafarallahu lahu. Ghafarallahu lahu maksudnya Tuhan ampunkan dia. Orang Melayu silap. Dia kata apa? Al-Fatihah. Kalau dia baca satu bab jugalah. Dia tak baca. Dia sebut Al-Fatihah saja. Kalau dia baca, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah sampai habis, at least ada perbincangan ulama lah, sampai tak sampai. Ada perbincangan. Kata Al-Fatihah saja tak ada siapa bincang. Yang tu. Ubah. Itu culture kita yang silap. Ubah. Satu simple word kita bagi. Apa dia? Ghafarallahu lahu. Allah ampunkan dia. Ghafarallahu lahu. Allahu yarhamu. Allah rahmati dia. Allah kesian kepada dia. Itu doa. Ubah. Nabi SAW bila dia mai, dia masuk-masuk, tengok dia paduk sembang pasal Ma'is. Nabi bagi salam, Nabi duduk, Nabi kata, mailah kita pakat-pakat minta supaya Allah ampun Ma'is ini. Sahabat-sahabat pun terus kata, ghafarallahu li Ma'is bin Malik. Mudah-mudahan Allah ampunkan Ma'is bin Malik ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi kata, laqad taba taubah. Nabi kata, sesungguhnya kawan kita Ma'is ini, walaupun dia buat dosa besar, dia berzina, tapi hampa kena tahu, Nabi kata, Ma'is telah bertaubat dengan satu taubat yang cukup cantik. Nabi kata, lau qusimat baina ummah
lawasi'athum. Nabi kata, kalaulah sekiranya dibahagi-bahagikan pahala taubat dia ni, semua orang hadu ada di Madinah ni dapat pahala tu. Nak habak kata, besarnya pahala yang Ma'is terima kerana taubat dia satu, dan kerana dia merelakan diri dia untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab tuan-tuan, usaha untuk nak melaksanakan hukum Allah itu perlu. Pasal apa? Satu, dia preventive law. Dia satu undang-undang yang nak prevent daripada jadi benda-benda tak elok. Tidak ada siapa dalam dunia yang sanggup isteri dia dizina orang. Tak ada. Tak ada siapa dalam dunia yang waras fikiran yang mau anak perempuan dia dizina orang lain. Tak ada. Tak ada siapa dalam dunia yang waras fikiran yang sanggup mak dia dizina oleh orang lain. Tak ada. Tak ada siapa dalam dunia yang sanggup kakak dia, adik perempuan dia, dizina oleh orang lain. Tak ada. Tapi malangnya, zina berlaku hari-hari dalam negara kita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal undang-undang yang ada tidak bersifat preventif. Yang boleh prevent hanyalah undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda ni, kita sebagai orang Islam, kita mengaku orang Islam, kunci dalam hati. Kita tidak akan ubah pendirian ini. Kita tidak akan ubah. Dan kita tidak boleh terima ada orang Islam buat statement ataupun cakap yang membawa maksud kata undang-undang ni tak boleh nak jalan. Kita tak mau dengar. Kita kena usaha nak buat. Kita tidak mau buang masa, piduk habak tak boleh buat. Tak mau. Bila nak buat, Allah lebih tahu bila. Tapi kita sebagai orang Islam, kita nak buat. Almarhum Tuan Guru Nik Aziz, orang pernah tanya dia. Ada lagi video kuliah dia. Dia bercakap tentang benda ni. Orang tanya dia, Tuan Guru, ada orang duk bagitahu kata undang-undang Allah ni tak boleh dilaksanakan. Pasal ada beberapa negara cuba laksanakan dan gagal. Tidakkah benda ni menjadi backfire kepada Islam? Almarhum Tuan Guru yang bijaksana, tuan-tuan dia jawab apa? Dalam Quran Tuhan sebut, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. But now dia kata orang Islam semua sembahyang. Tapi keji dan mungkar duk jadi juga dalam masyarakat. Adakah kerana tu dia kata kita semua kena berhenti sembahyang? Dia tanya. Kalau nak bagi alasan kita tak boleh buat ni pasal apa? Pasal ada negara cuba buat gagal. Maka kita tak perlu buat benda ni. Tak usah duk kalut buat benda ni. Oh, Quran kata sembahyang boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang Islam ni rata-rata sembahyang. Haduk sembahyang tu pun ada buat keji, ada buat mungkar. Bermakna sembahyang tu tak memberi kesan kat dia. Sembahyang tak berjaya menghentikan keji dan mungkar dia. Adakah kerana tu kita nak berhenti? Tak mau sembahyang. Almarhum Tuan Guru Nik Aziz, dia tanya macam tu, semua orang melopong mulut tak boleh nak jawab apa. Pi nyong-nyong-nyong-nyong macam tu saja. Mafhum dia apa dia tuan-tuan? Kalau betul kita orang Islam, kena ada dalam hati kita. Oleh kerana ini Allah suruh kita nak benda ni berlaku di dalam dunia kita duduk ni. Kita tidak tergesa-gesa, tapi kita mahu benda itu dilaksanakan. Pasal apa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tengok sahabat Nabi macam mana. Undang-undang itu Nabi dah bagitahu.
Dan Nabi bukan kalut sangat nak hukum orang. Tetapi oleh kerana undang-undang itu ada dan sedia untuk dilaksanakan, masyarakat yang hidup pada zaman Nabi sedar tentang kewajipan benda tu. Dan mereka takut kalau sekiranya tidak dilaksanakan undang-undang itu ke atas dia yang bersalah, akhirat esok dia susah. Daripada dia susah akhirat, baik dia susah atas dunia. Dia pergi jumpa Nabi. Ma'is pergi jumpa Nabi. Dia surrender di depan Nabi. Bukan sekali, bukan dua kali, 4 kali dia pergi ulang depan Nabi. Nabi suruh dia balik. Dia jumpa juga Nabi. Dia minta juga supaya hukuman itu dikenakan ke atas dia. Pasal apa? Pasal dia tahu susah di sini bukan bandingan dengan susah di akhirat. Susah di sana teruk lagi. Dia nak balik menghadap Allah dalam keadaan dia tak membawa dosa yang dia buat di atas dunia. Itu kesan daripada pendidikan Allah terhadap orang yang nak beriman kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berlaku pula satu kali, satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu sudah tua, sakit pula lagi. Sahabat Nabi ini, dia dah tua kemudian sakit. Telah hadis riwayat daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Dia kata annahu ishtaka rajulun minhum hatta udniya sa'ada jildatan ala azmi. Satu orang laki-laki daripada kalangan Ansar sakit ni sampai ke peringkat tinggal tulang dengan kulit. Apa sakit dia? Kurih kering sampai tinggal tulang dengan kulit. Jildah ala azmin. Jildah kulit. Azm tulang. Tinggal tulang dengan kulit. Punya teruk sakit. Fadakhalat alaihi jariyatun li ba'dihim. Satu hari, satu perempuan, jariah, hamba perempuan. Bukan hamba dia, hamba orang lain. Tuan dia suruh main hantar makan dekat kawan sakit ni. Perempuan jariah ni main bawa makan nak bagi kepada sahabat Ansar yang sakit ni. Fahasya laha. Hadis ni hadis sahih, riwayat Abu Daud. Saya ambil dulu. Bila masuk perempuan ni main, dia naik syekh. Ni hak sakit, kurih kering tinggal tulang dan kulit ni. Tengok perempuan masuk, nafsu dia naik. Itu maksud naik syekh. Nafsu dia mai. Fawaqa'a alaiha. Dalam pada sakit, dalam pada kurih tinggal tulang dan kulit tu, dia boleh perbah perempuan ni dan dia zina perempuan ni. Tu jangan underestimate orang lelaki ni. Jangan underestimate Pak-Pak Haji dengan Pak-Pak Lebai ni. Sakit tu bab lain. Hadis cerita, dalam pada sakit, tinggal tulang dengan kulit, masuk satu perempuan yang disuruh hantar makanan kat dia, dia perbah perempuan ni, dia zina perempuan ni. Falamma dakhala alaihi rijalu qawmi ya'uduna. Lepas kejadian tu, ada orang mai ziarah dia. Dia sakit. Akhbarahum bidhalik. Dia cerita kat mereka. Dia kata, aku karut lah. Dia kata, awak pasal apa? Kemarin dia kata, aku sudah berzina. Dia kata, dengan sakit, dengan kuih kering, dengan tinggal tulang, dengan kulit. Waqala, kata syekh sakit ni, istaftuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hampa tolong sah, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Bercerita saat hal aku ni. Aku sudah berzina kemarin. Fa inni qad waqa'tu 'ala jariyah wa dakhalat 'alayya. Aku sudah zina satu hamba perempuan hak orang punya, mai hantar makan ke aku, aku sudah zina dia. Tolong saya pi hamba dekat Nabi. Aku sudah buat satu kesalahan. Tuan-tuan, tu sahabat Nabi buat salah, dia rasa guilty. Rasa bersalah yang amat sangat. Fazakaru zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Depa ni pun pi rumah Nabi, pi hamak dekat Nabi, ya Rasulullah, kawan kita ni. Wa qalu, kata depa, ma ra'aina bi ahadin minan nas min ad-durri mithla alladhi huwa bih. Kami tak pernah tengok lagi orang sakit sekronik dia ni. Depa pi habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, kawan kita ni sakit teruk. Kami tak pernah tengok seumur-umur hidup kami orang sakit seteruk dia ni. Law hamalnahu ilaik latafassakhat izamuh. Kalau sekiranya kami pi usung dia buat mai, kami takut tulang dia bertabuk. Ni bahasa hadis ni macam tu. Kami tengok keadaan dia ni sampai kami rasa kalau Tuhan suruh kami pi ambil dia buat mai, dalam pada dua usung mai tu bertabuk buat jalan. Tak ada apa dah. Tinggal pekakeh sup. Pekakeh sup ni apa tu dah? Tulang dia tinggal, tak ada isi. Ma huwa illa jildun ala azmin. Tak ada apa, mereka kata dekat Nabi. Kulit dengan tulang saja. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'khudhu lahu mi'ata shimrakh fayadribuhu biha darbatan wahidah. Nabi kata hukuman tetap mesti dilaksanakan. Hampa pi ambil ranting-ranting pokok. Satu tangkai ada berapa ranting? Hampa bilang bagi cukup 100 ranting. Nabi kata. Macam ranting muktan tu. Satu tangkai dia ada ranting-ranting tu. Kira ranting-ranting tu, ambillah berapa tangkai. Kira ranting bagi cukup 100. Nabi kata mai, pasal dia ni belum berumah tangga lagi. Maka hukum dia apa dia? Sebat. Tapi kalau nak sebat macam biasa, walaupun sebat syarak ni lagu tu aja, tapi dengan pekekeh sup ni. Nabi kata pi cari ranting, satu yang ada ranting banyak ni bilang bagi cukup 100, ikat satu ikat. Nabi kata rembah sekali aja. Rembah sekali aja. Sahabat-sahabat pun pergi buat, cari, bilang-bilang, bagi cukup 100 ranting ikat, so bagi sekali, habis. Hukuman hudud sudah dilaksanakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran. Satu, hukum Allah wajib dilaksanakan. Satu. Yang kedua, pelaksanaannya ada budi bicara. Wajib dilaksanakan, tapi pelaksanaan dia ada budi bicara. Macam yang Nabi buat, ambil ranting-ranting bagi cukup 100 sekali pukul. Itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu ada budi bicara, tapi jangan tidak laksanakan. Dua. Yang ketiga, berdosa besar kalau sekiranya kita tidak mau melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mukadimah. Mukadimah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 98. Muka surat 98, masalah dia kata mengetahui Allah akan segala perbuatan hamba-Nya.
Bulan lepas kita baca petikan daripada surah apa tuan-tuan? Suratul Kahfi. Suratul Kahfi cerita tentang apa yang kita habang itu? Allah Subhanahu Wa Taala kata di hari akhirat esok akan dibawa mai rekod amalan kita. Bawa mai depan kita orang-orang yang berdosa. Bila dia tengok buku rekod tu, takut dia. Takut apa? Takut dengan catatan dan konten isi kandungan rekod amalan itu. Takut. Dia berkata apa? Ya wailatana, celakalah kami. Ma li hadzal kitab, apa jenis kitab ni? Sampai benda yang sebesar-besar sampai sekecil-kecil dicatatkan tanpa lupa. Tak lupa. Kita pun lupa apa yang kita buat. Catatan tidak lupa. Bila buat mai, wa wajadu ma'amilu hadiran. Semua apa hak mereka buat daripada akil baligh sampai hari mati, dia ada di depan dia. Wala yazlimu rabbuka ahada, ayat tu kata Allah tidak buat zalim kepada hamba dia. Ayat inilah tuan-tuan yang Ma'iz bin Malik faham. Ma'iz faham. Dengan kerana tu Ma'iz pergi jumpa Nabi, pegang tangan Nabi, suruh laksanakan hukuman dekat dia. Sebab dia tak mau balik pergi menghadap Allah dalam keadaan dia masuk dalam kalangan musyfiqin, dalam kalangan orang yang berdosa. Dia tak mau. Kalau benda kecil pun tak lupa, ini kan zina, ini satu benda besar. Ma'iz faham ayat ni. Sahabat Nabi yang kena sakit, yang sampai tinggal tulang dengan kulit, boleh minta dekat sahabat-sahabat dia, tolong pergi report dekat Nabi, tengok apa Nabi boleh hukum aku. Aku sanggup terima hukum atas dunia daripada aku kena di sana. Sana aku tak boleh tahan untuk nak menerima hukum dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal mereka faham ayat daripada Suratul Kahfi ayat 49 yang kita baca bulan lepas. Malam ni dia masuk, dia kata masalah Allah Ta'ala tahu semua perbuatan hamba dia. Tuhan tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita bahwasanya dia tahu semua perbuatan kita sama ada baik atau jahat. Tuhan tahu tuan-tuan. Isteri kita tak tahu. Anak-anak kita tak tahu. Mak ayah kita tak tahu. Jiran kita tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Kita tak takut kalau depan-depan ni semua tahu. Tapi hak kita takut ni apabila Allah tahu, kerana Allah boleh menghukum kita. Baik. Dia kata elok dan buruk perbuatan kita, Allah tahu. Maka pemberitahunya itu bertujuan supaya kita berjaga-jaga. Apa tujuan Tuhan Abang ni dalam Suratul Kahfi tadi, apa tujuan dia? Tujuan dia supaya kita berjaga-jaga. Nak buat satu dosa, mudah ingat. Kalau rasa tak boleh nak tahan dengan hukuman Allah esok, break. Tekan break. Jangan buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan derhaka Allah. Itu sebab firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inni bima ta'amaluna alim. Maksudnya bahwasanya aku amat tahu dengan apa memperbuat sekalian kamu, wahai pesuruh-pesuruhku. Ayat ni Tuhan turun kepada nabi-nabi. Nabi-nabi manusia baik-baik ini pun Tuhan bagi warning. Tuhan kata hampa jangan buat benda-benda tak elok. Pasal aku tahu. Kalau nabi-nabi pun kena warning, apatah lagi kita. Baik, maka ingatlah kamu, wahai hamba Allah, ingat baik-baik. Dia kata,
Ingat baik-baik. Sedangkan pesuruh Allah diberitahu Allah demikian itu, padahal mereka tinggi darjat di sisi Allah. Nabi-nabi yang tinggi darjat pun Tuhan warning, maka betapalah hamba Allah yang rendah pangkat seperti kita. Kalau nabi pun Allah peringat, jangan buat tak senonoh. Allah tengok semua perbuatan nampak. Kalau nabi pun Allah warning, ini kan pula kita. Maka lebih-lebih utamalah kita ambil ingat akan semua ini. Masalah menuntut makanan halal itu disuruh oleh Allah ke atas orang mukmin. Kita disuruh mencari yang halal. Tentu ingat kuliah kita di masjid ni, saya pernah sebut tentang halal ni, saya pernah sebut. Dan saya bawa contoh cerita nak cari burung puyuh yang disembelih dan mendapat sijil halal JAKIM punyalah susah. Dan saya bagitahu pada tahun tu tahun 2012, syarikat yang ada sijil halal JAKIM sembelih burung puyuh ni di Seremban saja ada, sini tak ada. Lepas tu baru di Kuala Kangsar buka. Saya cerita benda tu. Video ni keluar dalam YouTube. Tuan-tuan tahu apa dia pakai komen di bawah tu? Ni yang kata duk dengar ni pun. Ya Allah. Dia kata pira ustaz. Apa kata kata? Pira ustaz. Ustaz kaya dah, tak apalah. Allahu akbar tuan-tuan. Lain yang kita nak abang. Lain feedback yang kita terima. Dia berkata, saya kaya dah. Dia berkata, ustaz kaya dah. Tak parah. Ustaz Mokhtar, dia kata, sijil halal ni nak bunuh orang-orang Islam, orang Melayu berniaga. Dia pergi tulis macam tu, tuan-tuan. Ni malam ni dia dengar pula, dia kata, weh, ulah pula aku tulis. Tuan-tuan, penatnya dengan orang-orang kita ni. Tentu habaklah. Macam mana pun, tuan-tuan tengok dari angle yang positif. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalau sekiranya sistem sijil halal ni apply kepada semua orang, insyaAllah kita tidak ada keraguan nak makan di mana-mana. Cantik. Kerajaan Malaysia cuba bawa isu ni ke parlimen. Isu nak mewajibkan sijil halal. Wakil-wakil ayat lawan. Sehingga akhirnya benda ni terbantut di situ sahaja. Punya ramai orang tidak senang dengan sistem sijil halal ini. Tak senang. Pasal apa? Pasal dia pun tidak senang orang Islam makan benda halal. Dia nak biar bagi semua orang duduk dalam kecelaruan. Pihak bahagian halal JAKIM minta saya beberapa kali untuk jadi panel forum halal. Saya tak mahu. Kita kerajaan dari Pulau Pinang kita ada lagi satu. Bukan halal JAKIM punya. Ada lagi satu. Di bawah EXCO kerajaan negeri Pulau Pinang buat pula lagi satu lagi bahagian tentang halal ni. Halal Hub Pulau Pinang. Mereka pun minta saya untuk mereka nak organize satu forum bercakap tentang persijilan halal. Saya kata tak mau. Pasal apa? Saya kata kalau saya cakap, orang tembak balik kot lain. Dia kata tu nak abang, kedai dia ada halal lah tu. Habis semua hak saya cakap ni jadi tak ada makna habis. Pasal orang sentiasa prejudis. Dia kata tu hantar dia nak abang buat. Dia nak abang suruh pergi makan kedai dia tu. Orang pergi kot tu. So saya kata dekat halal JAKIM dan saya kata dekat halal Pulau Pinang, saya kata hampa organize. Tapi orang lain, bukan saya cakap. Pasti kalau saya cakap, sudah jadi macam lain. Sebab saya tak suka nak bawa main hal bisnes saya dalam kuliah, hidup bercakap. Pasti apa? Pasti orang akan memandang serong kepada benda ni. Tentu bercakaplah betul macam mana pun. Orang akan melihat serong. Lah pegawai halal yang baru duduk di bahagian halal JAKIM Pulau Pinang, Ustaz Luqmanul Hakim,
yang suara macam saya. Anda pernah dengar dia? Suara dia macam saya. Punya dua abang ustaz. Ada seorang ustaz, seorang macam ustaz. Saya kata, iyalah dia ustaz, seorang macam ustaz. No, no, no. Suara dia macam Ustaz Samsuri. Dia kata, oh iya ke? Saya pun balik carilah YouTube. Saya bagi orang perempuan saya dengar. Dia kata, serupa. Saya kata, dia hal yang dia buat keliru aku dengan dia pula. Sahabat kita, Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim ni bagai. Dia lah ni daripada imam imam utama Barat Daya. Mesti daerah Barat Daya. Lah dia pergi duduk di bahagian Hadal Jakim Pulau Pinang. Saya kata kat dia, buat kerja betul-betul. Dan baru ni kot, dia pada buat satu forum. Dia text saya, dia kata kami dah organize satu forum tentang alam. Saya kata benda ni mesti disebar luaskan. Pasal apa? Saya kata, pasal hari ni kita sendiri bukan percaya dengan sejarah Hadal Jakim. Kita tak percaya. Sebahagian daripada kita ni duk ingat dalam kepala sijil halal jakim ni boleh beli. Company besar, duit banyak boleh beli. Dia duk ingat macam tu. Saya kata tanggungjawab bahagian halal jakim ambil slot prime time dalam TV tu hampa terang dekat masyarakat Malaysia macam mana prosedur nak dapatkan sijil halal, hampa tunjuk macam mana, hampa audit satu-satu syarikat yang nak dapat sijil halal tu supaya bila orang tengok tu orang yakin bila ada logo halal, bismillah makan. Tak mahu cakap banyak. Saya kata lah ni, rakyat Malaysia sendiri tak yakin. Luar negara ni punya yakin tak kira dah. Ambil kita punya sampel, audit dan halal kita pi apply di negara mereka. Rakyat kita sendiri tak percaya dengan sijil halal. Ada sijil halal pun dia tak percaya. Dia duk pakai hak dia punya percaya lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Pasti apa benda ni serius? Pasti apa benda ni penting tuan-tuan? Pasti benda ni Allah sebut dalam Quran tentang tuntutan untuk memastikan benda hak kita nak ambil buah dalam mulut tu halal. So, dia kata masalah menuntut makanan halal itu disuruh oleh Allah ke atas orang mukmin. Maka iaitu telah dikatakan di atas tadi, sebagaimana pesuruh Allah disuruh menuntut makanan halal, begitu juga dengan orang mukmin. Macam mana nabi-nabi disuruh makan benda halal, kita orang Islam pun kena makan makanan yang halal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan telah berfirman Allah, wahai orang-orang yang percaya Allah dan percaya hari yang kemudian, makanlah oleh sekalian kamu daripada segala yang halal. Perintah Tuhan, perintah wahai orang-orang yang beriman, makan daripada benda-benda yang halal. Barang yang diberi rezeki oleh Allah akan kamu. Maka firman Tuhan, kulu dalam ayat tadi. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu itu, dia kata menunjukkan atas suruh. Dalam bahasa Arab, dia kata fa'al amar. Perintah suruh. Maka suruh itu adakala wajib. Maka berlaku juga kadang-kadang hukum wajib makan itu apabila adalah makan itu kerana memeliharakan diri daripada binasa. Perintah makan ni boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Wajib ni bila? Dia kata, kalau tak makan, kita boleh mati. Wajib kena makan. Kalau tak makan, boleh menyebabkan kematian. Pada adatnya, boleh menyebabkan kematian. Pada ketika itu, makan tu wajib. Dia kata. Dan ada kalanya boleh berlaku suruh makan itu sunat. Seperti makan bersama dengan daif. Daif ni maksudnya apa? Tetamu. Contoh apa tuan-tuan? Hari Senin, kita puasa sunat. Tetamu main rumah.
Tetamu mai rumah. Tetamu pula siapa dia? Abang kita. Nuh, duduk di Johor, duduk di Pahang tu. Mai rumah kita, mai pukul 10.30 pagi, mai pukul 11 pagi. Tentu kena jamu makan tengah hari. Kita puasa. Boleh tak boleh? Suruh bini kita masak, lepas tu suruh mereka makan, kita duduk ujung meja, kita kata saya puasa. Boleh tak boleh? Itu tak cerdik. Yang tu dia panggil mengaji tak habis. Pada ketika itu, kita buka puasa dan makan bersama tetamu tu hukum dia apa? Sunat. Sunat kita makan sama dengan dia. Buka puasa, makan sama dengan dia. Atas alasan apa? Memuliakan tetamu. Kadangkala makan itu menjadi harus. Dia kata, bila? Apabila dia tak duduk dalam keadaan wajib dan tidak duduk dalam keadaan sunat. Tuan-tuan, jadi kepada sahabat Nabi. Satu sahabat Nabi nama dia Abu Darda. Saya pernah baca hadis ni. Abu Darda ni, Nabi jadikan dia saudara dengan Salman Al-Farisi. Pernah dengar nama Salman Al-Farisi? Apa satu jasa Salman Al-Farisi apa dia? Jasa dia? Yes. Orang Khandaq. Idea korek-parek tu idea siapa? Idea dia. Salman Al-Farisi. Kan hari ini kita pergi umrah. Di Madinah kita dibawa ziarah-ziarah. Di antara tempat kita ziarah tu, masjid. Masjid tujuh dia panggil. Masjid tujuh. Masjid tujuh tu maksud dia apa? Kawasan Khandaq. Atas bukit tu ada satu kecil-kecil tu. Mereka panggil hal kecil tu masjid. Ada tujuh masjid. Itu bukan masjid. Itu apa dia? Itu pos tentera pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil masjid tujuh. Hari ini kerajaan Saudi buat satu masjid di sebelah bawah ni. Yang katanya itulah spot tempat Nabi berdoa ketika perang Khandaq. Spot tempat Nabi berdoa tu, kerajaan Saudi develop buat satu masjid yang hari ini masjid besar tu buat semayan jemaat di situ. Dinamakan masjid tu Masjid Khandaq. Tentu ada rezeki di Madinah ziarah, tengok tempat tu, ingat benda ni. Okay? Salman Al-Farisi, dia yang bagi idea suruh korek parit. Bila musuh serang, jatuh dalam parit. Nabi SAW jadikan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda ni jadi saudara. Jadi saudara, tetapi tidak boleh sampai ke tahap mewarisi harta. Dalam hadis kata, akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi jadikan Salman dan Abu Darda ni saudara. Hadis kata. Fazara Salman Abu Darda. Hadis kata pada satu hari Salman mai ke rumah Abu Darda, mai nak ziarah dia. Sebab Nabi jadikan mereka ni saudara. Dia mai nak ziarah Abu Darda. Fara'a Umm Darda mutabazzilah. Bila Salman mai di rumah, dia tengok Umm Darda, isteri Abu Darda ni, nampak serabai. Tahu serabai? Serabai. Serabai ni dua makna. Satu, hak orang duk makan tu. Tu pun serabai juga, cicah dengan kuah abad. Serabai. Lalu, satu lagi serabai apa dia? Nampak kira serabut dengan macam orang tak mandi, nampak. Apa lagi nak kata daripada serabai? Bila Salman sampai di rumah Abu Darda, Abu Darda tak ada. Yang ada isteri dia, Ummu Darda. Tapi keadaan isteri dia ni nampak serabai. Nampak kusut masai. Faqala laha ma sya'nuk. Salman tanya kepada isteri Abu Darda ni. Dia kata, kak, awak kak nampak macam serabai. Itu terjemah cara mudah lagu tu lah. Qalat, akhuka Abu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Isteri dia terus habaq dekat Salman Al-Farisi. Ni, dia kata kawan hang ni, Abu Darda ni, eh ni tak tahu apa jadi kat dia.
Dia tak mau dah dunia-dunia ni semua, tak mau lah. Dia dah main makam nak jadi wali ke apa dia ni. Dia tak mau dah dunia ni semua kira benda fana. Dia main makam tu. Tuan-tuan bisa jumpa tak kawan-kawan tuan-tuan jadi lagu ni? Jadi Abu Darda ni. Tapi kawan kita ni bukan Abu Darda, dia jadi Abu Soda lah. Aduh, tak ada. Dia main apa satu macam. Mula-mula tak lagi buka TV, radio, tak lagi buka lah rumah. Dia start macam tu dulu. TV ni semua, jangan buka, jangan buka. Buka aja dia kata ni, dosa ni, neraka ni, dosa ni, neraka ni. Jadi lagu tu. Hey, bini tak takut lah lelaki duduk ini lagu tu. Bila bercakap benda yang berkaitan dengan dunia, ya aduh, tak mau, tak mau. Dia kata, aku tak mau ni, benda ni semua esok nak jawab dengan Tuhan, aku tak mau. Dia duduk main macam tu. Rupanya, sudah ada presiden kes. Sudah ada zaman Nabi, satu sahabat yang bernama Abu Darda. So, jadi macam ni. Sampai bini dia naik serabut perut, tengok dia. Bila Salman main, bini dia terus report. Dia kata, ni, abang hang ni, Abu Darda ni, tak tahu apa jadi kat dia. Dunia semua tak mau dah lah ni. Dia duk kira akhirat aja. Dalam pada duk sembang tu, faja'a Abu Darda, balik lah syekh ni. Abu Darda balik rumah. Dia tengok-tengok Salman ada, oh punya seronok. Pasal apa seronok? Pasal mereka dua disaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok. Fasana'a lahu ta'aman. Dia sendiri, Abu Darda ni sendiri, turun pergi ke dapur masak. Dia ni pun satu syekh juga. Dia turun pergi, dia masak. Siap masak, faqala, kata Abu Darda, kul. Dia kata dekat Salman, makan. Dia kata, ni aku masak spesial ke hang ni. Makan, dia kata. Lepas tu Abu Darda, Salman kata dekat Abu Darda, dia kata, mari kita makan sama-sama. Takkan aku nak makan, aku tetamu, aku makan seorang, hang tak makan. Mari kita makan sama-sama. Faqala, kata Abu Darda, inni sa'im. Dia kata, aku puasa. Ha, nampak? Ini nak abang ni. Dia kata, aku puasa. Aku masak abuan hang saja. Hang sedara aku, Nabi bagi kita jadi sedara. Aku besar hati hang mai, aku sendiri masak bagi hang makan. Dia kata, makan, aku puasa. Salman kata, ma ana bi akil hatta ta'kul. Salman dah dapat report bini dia tadi. So Salman nak ajak dia. Salman kata, syekh, aku tak makan kalau hang tak makan. Macam mana hang masak suruh aku makan, betul tu hang puasa? Lah kalau betul kita sedara, kita dua-dua makan. Fa'akalah. Dia pun bismillah makan. Eh? Kasih sayang dekat Salman ni. Okay, makan. Falam makan al-lain. Dia tidur situ. Salman tidur di rumah Abu Darda. Malam tu, dia tidur dua orang. Zahaba Abu Darda yaqum. Baru tidur saat ni lah. Abu Darda ni bangkit lah. Bangkit nak sembahyang sunat lah. Bagus tak dia ni? Bagus. Dia bangkit nak sembahyang sunat. Qala Salman, nam. Salman kata kat dia, tidur. Nam tu bukan maksud bangkit pukul 6 sekejap lagi. Nam tu maksud dia tidur. Dia ada perkataan nama, nama, tidur. Nam, perintah suruh tidur. Tidur, dia kata. Jangan duduk bangkit lagi, awal lagi. Baru pukul 1 pagi, baru pukul 2 pagi nak bangkit dah. Nam, dia kata tidur. Fanama, dia pun, dia sayang dekat Salman ni sebab Nabi bagi dia jadi sedara. Okeylah, dia pun tidur balik. Summa zahaba yaqum. Baru nak jenuk, bangkitlah. Bangkit nak sembahyang pula. Faqala Salman, nam. Salman kata, pukul enam. Tidur. Dia kata, jangan duduk bangkit lagi. Yalah. Dia pun tidur balik. Fanama, dia pun tidur balik. Fanama tu bukan Panama dance. Ini pun masalah. Jadi tuan-tuan tak ada kitab. Tadi kata Panama dance tak boleh. Ni lagu hadis tu sebut Panama, Panama ni apa dia?
fanama, maka dia pun tidur. Itu maksud dia. Falamma kana min akhiril lail, dua kali dia nak bangkit, Salman suruh tidur, dia nak bangkit, Salman suruh tidur, sehinggalah akhir malam. Akhir malam maksudnya pukul berapa? Dekat nak subuh. Lagi sejam nak subuh, itu dia kira akhir malam. Qala Salman, masa tu Salman kata qumil an, dia kata okey, now bangkit. Dia kata fa sallaya, dia pada duduk sembahyang sekali. Okey. Fa qala lahu Salman, bila habis sembahyang tahajud semua, Salman menghadap Abu Darda ni. Salman kata dekat dia, inna li rabbika alaika haqqa. Salman kata, kita ada tanggungjawab dengan Tuhan. Dia kata, wali nafsika alaika haqqa. Tapi kita juga ada tanggungjawab pada diri kita. Dia kata, wali ahlika alaika haqqa. Salman kata, kita juga ada tanggungjawab pada isteri kita. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Bagilah, tunaikanlah tanggungjawab pada semua. Hang jangan duk nak kira nak tunai tanggungjawab pada Allah saja. Hang jangan abaikan isteri hang. Hang jangan abaikan diri hang, kesihatan diri hang. Jangan, dia kata. Semua ni kita kena jaga. Allah kita jaga. Isteri kita kena jaga. Diri kita kena jaga. Kita kena ada tidur yang cukup. Jangan sampai tidur saat baru sejam bangkit nak sembahyang dah. Hang tak ada rehat. Jangan sampai hang abaikan bini hang. Sampai dia rasa macam tak ada suami. Sedangkan suami ada. Jaga baik-baik. Salman sudah bagi satu tazkirah. Sudah bagi satu tausiah kepada Abu Darda. Bila habis semua, cerah semayang subuh semua, fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Salman kata, jom kita pergi jumpa Nabi. Jom kita pergi jumpa Nabi. Kita cerita dekat Nabi apa yang berlaku. Daripada aku mai rumah hang tadi, aku jumpa bini hang. Hang buat makan, lepas itu hang suruh aku makan, tapi hang kata hang puasa. Aku tidur di rumah hang, pukul satu hang dah bangkit nak semayang. Aku suruh tidur, hang tidur saat saya pukul dua, hang bangkit nak semayang. Aku suruh tidur, sampai akhir malam baru aku kata, okay, now kita bangkit semayang. Kita pergi cerita dekat Nabi. Dengar Nabi nak kata, hang betul ke aku betul? Salman kata, jom pergi jumpa Nabi. Bila sampai di depan Nabi, fazakara zalikalah. Cerita kat Nabi, satu-satu hak tadi, cerita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dengar cerita, Nabi kata apa? Sadaqa Salman. Nabi kata, Salman betul. Apa yang Salman buat tu betul. Hang Abu Darda hanya dah buat leceh. Nabi kata, hanya dah buat leceh. Ni hang dah buat ni bukan benda aku ajak. Hang sudah melebih-lebih dalam soal agama. Apa yang Salman buat, itu yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab dia sebut kat kita tadi, mencari yang halal itu wajib ke atas kita, dan kita jangan melebih-lebih dalam soal ini. Masalah, makanan yang lebih utama daripada pencarian itu apa? Dalam banyak-banyak kerja, kerja apa yang bagus? Kata ulama, bermula yang lebih utama barang yang engkau makan daripadanya adalah usaha daripada tanam-tanaman. Dalam banyak-banyak profession, dalam banyak-banyak kerja, Islam meletakkan kerja pertanian di nombor satu. Pertanian. Tuan-tuan, saudara-saudara kita, adik-beradik kita, ayah-ayah kita yang buat bendang tu, itu kerja paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling mulia. Satu. Dia kata, kerja apa? Kerja pertanian. Kerana ia lebih hampir kepada tawakal. Kerja pertanian ni tawakal tinggi. Dia tanam tu, dia yakin tanaman dia ni akan mendatangkan hasil. Dia yakin. Dan saya dah cerita berpuluh kali dah.
Sahabat kita dulu, Pak Haji Ramli. Nama dia di Tikam Batu. Masjid Tikam Batu. Saya tak boleh lupa dekat Allah Irham, Pak Haji Ramli. Satu orang kampung biasa. Kuliah saya mana pun dia ikut dengan motor. Sampai duduk. Ambil satu tempat duduk tentu. Kuliah mana pun dia akan duduk tempat tu. Saya tahu dia main tak main, saya tengok tentu. Tak ada cakap banyak. Habis main, salam balik. Macam tu. Kita tanya apa-apa, senyum-senyum, cabut. Bagus. Meninggal tengah semayang tarawih. Tengah semayang. Meloreh jatuh habis umur. Masya Allah, orang pi ziarah ni tak tahu mai pada mana. Punya ramai. Wah, dia satu orang kampung. Bukan ada satu jawatan apa pun. Punya ramai. Hari pengkebumian dia. Baik dia tak ada. Cikgu Gani, tuan-tuan. Tuan Haji Gani, Cikgu Gani yang buat barakah catering tu. Yang Facebook dia rajin duk menulis. Itu pun satu manusia bagus. Dia abang kat saya. Dia tu saya tahu Pak Haji Ramli ni Ustaz. Lima waktu sembahyang masjid. Tiap-tiap habis sembahyang baca Quran. Without fail. Without fail. Satu orang tak cakap banyak, satu orang tak ada musuh, satu orang yang disenangi oleh semua orang. Dia jaga sembahyang dia, dia jaga Quran dia. Tiap-tiap waktu sembahyang habis, pergi duduk satu tempat atau buka Quran, baca habis. Simpan turun, naik motor balik. Macam tu ya. Saya kenal dia, Cikgu Gani kata, macam itulah dia. Dan kita nak macam inilah. Kita nak kita ni biar jadi personality yang tersembunyi. Tak famous pun, tak popular pun, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kenal kita. Saya selalu sebut, tuan-tuan tok usah duk simpan dalam hati, anak-anak nak pergi mengaji agama, esok nak pergi jadi penceramah terkenal, orang sambut panggil ceramah satu Malaysia, tak mau. Kita nak anak kita jadi anak yang saleh. Allah kenal dia, cukup. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Pak Haji Ramli ni, dia buat benda. Anak-anak semua kerja bagus-bagus. Anak-anak kerja bagus-bagus semua. Dia buat benda. Dia bertanya dia. Cikgu Gani pernah tanya dia. Haji, dia kata dia buat benda apa lagi? Dah tua, dah apa, rehatlah di rumah. Anak-anak tak bagi duit kah? Dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata, kalau saya tak buat bendang, saya tak boleh nak keluar zakat pagi. Kalau saya tak buat bendang, saya tak boleh buat keluar zakat pagi. Dia nak buat keluar zakat pagi tu. Dia nak buat ibadah. Ibadah zakat tu dia nak buat. Dia buat bendang ni bukan pasal tak ada duit. Bukan pasal anak-anak tak bagi duit. Tapi pasal dia nak buat keluar zakat pagi. Tuan-tuan, macam Allahu Akbar. Tengok-tengok malam ni, dia kata apa? Kerja paling utama. Kerja pertanian. Pasal apa? Tawakalnya sangat tinggi. Kemudian daripada engkau makan daripada kepandaian engkau. Seperti tukang menukang. Yang kedua, selain daripada pertanian, dia kata orang jenis buat kerja, guna skill. Guna kemahiran sendiri. Seperti apa? Jadi tukang. Tukang rumah, tukang perbaik kereta, itu semua tukang-tukang. Dia guna kedekat, kemahiran yang Allah bagi kat dia, dia cari rezeki. Dengan kedekat, dengan kemahiran dia. Masya Allah, besarnya pahala mereka ni. Ni. Kerana kedapatan padanya berhasil dengan titik peluhnya. Dia dapat ni rezeki, dia halai, tuan-tuan. Halai. Duit titik peluh dia. Yang dia duk dapat, yang dia duk makan, yang dia duk bagi bini anak-anak makan ni, semua duit halai. Tak ada satu jalan syubah mai kat dia. Kemudian, yang ketiga, dia kata melalui jalan perniagaan. Kerana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum berpencarian mereka itu dengan berniaga. Buat berniaga. Tapi berniaga bagi betul, jangan tipu.
Dan haram dimakan barang yang mudarat bagi badan dan akal, seperti makan batu, makan tanah, yang ni semua benda yang jangan nak buatlah. Ada orang makan batu, jangan pergi duduk. Dah tahu benda tu berbahaya, jangan duduk pergi makan. Makan batu, makan tanah, makan kaca, makan racun, dan juga makan madat. Madat ni apa dia? Dadah. Pergi duduk ambil dadah. Tu dah kampung ni ambil apa entah? Ambil ketum. Ya Allah, apalah pelingkup perosak diri sendiri. Yang ni semua tak mahu, dia kata. Masalah, dia kata makanan dari pendapatan yang haram itu, adakah itu rezeki? Wallahualam, kita tangguh bulan depan. Kita tangguh bulan depan, kalau sekiranya belum dibubarkan. Kan? Kalau bubar, kita bubar kuliah sekali. Mesti tuan-tuan perlu dengar ceramah ni untuk mengundi. Dan kita kena dengar. Kita nak dengar, bukan dengar apa. Jangan pergi dengar orang maki orang. Tapi kita nak dengar apakah manifesto yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang nak bertanding. Kita nak dengar. Lepas itu kita pilih. Kita pilih betul, kita dapat pahala. Kita pilih tak betul, kita boleh bala. Yang tu saja. Jadi negeri demokrasi, dia suruh kita dengar. Dengar dan pilih. Hak mana yang pada pertimbangan neraca ilmu dan maklumat yang ada kat kita, kita kata ini betul, pilih. Oleh kerana tu, kuliah tak boleh ada masa tu. Untuk memberi ruang kepada tuan-tuan pergi dengar. InsyaAllah yang akan datang, kita akan tengok makanan. Kita ada lagi 2 bulan sebelum pilihan raya. Ya Allah, sebelum puasa. Kita ada 2 bulan. Kalau kata takdir, lepas bentang apa persempadanan baru di parlimen dan lulus, kemudian apa diisytiharkan bubar parlimen dan pilihan raya, mungkin bulan 5 ada satu lagi. Mungkin bulan 5 kalau tak ada lagi gangguan pilihan raya, kita ada satu kuliah lagi. Kalau ditakdirkan tak ada, bulan 4 dengan bulan 5 tak ada, dia mai bulan puasa, kuliah kita tak ada. InsyaAllah bulan Syawal kita ada kuliah. Satu saja hak masjid ni, yang masjid lain tak ada. Bulan Syawal kuliah kita akan jatuh 11 hari bulan 7. 11 hari bulan 7 saya nak buat kenduri kahwin anak saya lepas kuliah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan mai. InsyaAllah. Kalau tak jadi, kita beritahu aku kuliah. 11 hari bulan 7 InsyaAllah. Kalau tak ada arai apa, kuliah kita ada. Dan malam tu saya nak buat kenduri wali mahanak saya sempena dengan kuliah tu, insyaAllah. Jadi kuliah yang akan datang insyaAllah cerita tentang sumber rezeki haram. Sumber haram, adakah rezeki? Dia nak main macam tu. Okay. Duit tu duit haram. Adakah duit haram dianggap rezeki? Kita duduk kerja dalam satu jabatan kerajaan yang ada kuasa untuk melulus ataupun untuk enforce, untuk penguatkuasaan. Okey. Orang bagi kat kita under counter. Kita ambil, kita tak apa ni. Rezeki-rezeki dia kata. Dia kata kat kita macam tu. Dia kata rezeki-rezeki. Kita buat alhamdulillah, kita kata. Okey. Tajuk yang akan datang, dia akan bincang yang tu. Adakah sumber haram itu rezeki? Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sumber haram? Adakah rezeki? Itu satu. Yang kedua, kita akan tengok insyaAllah dalam kuliah yang akan datang. Adakah lintasan hati Tuhan ambil kira dosa pahala? Lintasan hati. Kita teringat ialah hati kita. Kita tengok dia ni, kita tahu dia kerja apa, kita boleh agak gaji dia berapa. Kita tengok cara hidup dia ni, kita kata ni tak ada lain, ni mesti rasuah. Kita ingat dalam hati kita macam tu. Kita ingat. Adakah teringat dalam hati itu diambil kira, ditulis dosa pahala? Itu tajuk akan datang. Tuan-tuan jangan buat kesimpulan lagi selagi tak dengar perbincangan dia. Dia ada perbincangan dia. Kita nanti dengar.
Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita bersih daripada dosa. Itu sebab kita kena dengar. Lepas itu, tajuk yang akan datang juga. Dia akan tengok satu perbincangan. Kalau kita ada kemuskilan, bolehkah kita tanya? Kalau kita ada kemuskilan, bolehkah kita bertanya? Kan? Sebab yang ni pun cerita macam-macam. Ada orang kata tak boleh. Banyak bertanya ni apalah, macam-macam. Baik, kita nak tahu dari segi agama. Kalau kita confused tentang satu-satu benda, boleh tak boleh kita bertanya? Semua tu akan dibincangkan berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi itulah yang benar. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.